Kabar duka datang dari seorang pekerja migran Indonesia, PMI, asal Gianyar, Bali. PMI atas nama Ikadek Eka Saputra dikabarkan meninggal dunia di Dubai, Uni Emirates Arab, pada Rabu, tanggal 2 Februari tahun 2022. Kadek Eka Saputra berasal dari Banjar Tangkub, Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Gianyar, Bali. Pihak keluarga berharap jenazah Kadek Eka Saputra bisa dipulangkan ke Bali. Informasi yang dihimpun, pria kelahiran 2002 itu berasal dari keluarga kurang mampu. Kadek Eka baru sebulan berangkat dan mengadu nasib di Dubai. Itu sekaligus merupakan kali pertama Kadek Eka merantau dan menginjakan kaki di luar negeri. Ia bekerja di sebuah hotel di Dubai dan tinggal di asrama karyawan. Di kamar itulah Kadek Eka ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Pekerja migran Indonesia, PMI, asal Gianyar, Bali itu baru sebulan bekerja di Dubai.